Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta organik, kita berjumpa kembali bersama tim Raja Wali. Tim Raja Wali ini akan mengunjungi kebun cabai yang ada di Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Kita bagaimana lihat kebun cabai di sana? Insya Allah akan kami sulap. Yang cabai tadinya kerdil akan menjadi subur. Kita keadaannya belum tahu persis bagaimana keadaan di sana. Tapi saya yakin tim kami ini adalah para ahli pertanian. Oke, nanti kita lihat sobat. Jadi iya mah Bapak bibit sorangan ya? Bibit sorangan. Dari kumaha? Dari awal. Mulai saya ngebungkun. Oh, dari awal dari apa? Dari awal itu dimasuk-masukin ke situ, Pak. Ke apa? Ke tempat ke cangkang aqua itu, aqua gelas. Dari mulai nol itu mah. Marontok, Pak. Bibit sendiri ya. Bibit sendiri. Komo lamun dibere. Itu aja saya enggak 100% serius untuk ngurus bibit karena dilatihin ke sini. Iya, iya. Ngolah ini bolak-balik di sini. Ah, itu sana ketinggalan. Jadi pada banyak juga sih yang mati. Tapi ketinggalan yang oke. Yang sebelah mana, Pak? Itu yang di bawah kandang tempat persemaiannya, Pak. Tempat persemaian halus. Tempat persemaiannya bagus, cuma kalau ya adalah sebangsa 2000-an mah ketanam lebih lah. Kohe itu dicampur sama jerami kompos yang bekas jamur kan udah busuk, dicampur aduk, nanti ditaruh lagi di sini, dimasukin ke sini. Jadi untuk penyerapan akar yang atas harus ada sari makanan, jangan di bawah aja gitu kan. Yang di bawah sih jelas sudah ada makanannya dari pupuk itu, pupuk kandang. Tapi yang atas juga nanti harus ada. Baru 3 minggu belum kena semprotan ini, belum lagi belum disemprot pisang. Ini umur berapa, Pak? Balap riwayanya gitu. 2 minggu ini, Pak. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Mas balap riwayanya tuh dimulisan bulu-bulunya. Beginilah keadaan tanamannya. Kita sementara menganalisa dulu bagaimana keadaan tanaman yang kami kunjungi ini. Menurut Bapak tadi, ini tanaman cabai ini adalah sudah 2 minggu HST, hari setelah tanamnya. Tapi kami, biarkan saja kami hanya untuk melihat, hanya untuk menganalisa bagaimana untuk tindakan selanjutnya, itu adalah tim kami yang akan melanjutkannya. Prosesnya lah, pertama mah rada lumayan capek, ngebabat alas.